Yo, Siki Poi, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel YouTube Anona Poi. Dan di video kali ini, gue bakalan coba buat ngebahas tentang fitur Mail Officer. Dan sebelum gue mulai videonya, putar dulu intronya. Oke, jadi langsung aja. Sebenarnya gue agak bingung mau mulai ngebahas dari mana. Jadi mungkin untuk awalan gue akan ngebahas dulu secara singkat apa itu Mail Officer. Jadi Mail Officer itu semacam asisten, atau kalau di game MMORPG itu semacam pet. Nah, Mail Officer ini gunanya buat memperkuat fleet kita dengan tambahan stat, skill, atau talent mereka. Untuk fitur Mail Officer sendiri itu ada di sini, Catalogue. Nah, ini fiturnya akan terbuka pada saat kalian level commander level 40. Ya, secara singkatnya gitu, Mail Officer itu bisa memperkuat kapal di fleet kita. Terus gimana cara kita buat dapetin Mail Officer? Jadi buat dapetin Mail Officer itu kita harus training yang namanya Catbox. Untuk Catboxnya sendiri bisa kalian beli di sini Akashi Express. Untuk pembelian pertama itu setiap harinya kalian bakalan dikasih satu box gratis. Dan untuk pembelian selanjutnya butuh beli pakai koin. Dan untuk maksimal belinya itu 14 per hari ya. Sebenarnya 15 karena yang satu gratis. Jadi nggak gue hitung. Terus untuk box yang lain itu bisa kalian dapetin di login bulanan. Itu bisa dapat 2 box ungu dan 1 box yang emas. Terus bisa juga beli di sini di Guild Shop. Itu biasanya muncul, cuma nggak tiap hari. Jadi perlu kesabaran. Dan sebenarnya masih banyak cara lainnya buat beli box tadi. Kalau nggak salah di event shop juga biasanya ada, tapi gue jarang beli sih. Dan untuk ini yang beli pakai gold itu sebenarnya kurang worth it karena drop rate-nya itu terlalu kecil. Untuk box warna biru itu 60%, elite itu 35%, dan yang emas itu 5%. Kecil banget ya. Kurang worth it kalau kalian ngabisin koin buat gacha box kayak ginian, buat gacha Mail Officer. Mending kalian cari gratisan aja, soalnya ya lebih gampang lah cari gratisan box yang emas. Banyak caranya daripada ngabisin koin kalian buat gacha kayak gini nggak jelas, mending buat gacha kapal aja atau nggak buat ngeretrofit kapal kalian. Terus untuk pembahasan berikutnya, gimana cara buat pakai Mail Officer? Jadi caranya itu kalian pergi ke formation, dan di bawah nama fleet kalian itu kan ada 2 slot, command cat dan staff cat. Jadi ini slot buat pakai Mail Officer kalian. Dan perlu kalian perhatikan, ini kan ada 2 slot yang namanya itu berbeda, command cat sama staff cat. Nah, itu pasang Mail Officer-nya kalian nggak boleh asal-asalan. Jadi ada beberapa kapal yang skillnya itu aktif di slot command cat ataupun aktif di staff cat. Jadi misalkan gue contohin satu, misalkan si Edelweiss. Kalian bisa baca dulu. Aduh, cara ceknya ini di klik skillnya. Nah, terus ini kan ada tulisannya when assigned as the cat staff, itu berarti dia skillnya aktif di slot staff cat. Sedangkan untuk yang lain, misalkan Justice, itu bakalan aktif pas dimasukin ke command cat gitu ya. Jadi perhatiin skillnya dulu sebelum memasang Mail Officer kalian biar skillnya aktif, jadi nggak sia-sia.
Ya walaupun tambahan bonus statnya itu bakalan tetap nambah, cuma kan skillnya nggak bakalan aktif nantinya, bakalan ya sedikit percuma lah. Ya cara untuk masangnya gitu. Dan untuk pembahasan yang terakhir, yaitu gimana cara milih main officer yang bagus. Jadi untuk awalan, gue bakalan bahas dulu. Untuk level main officer itu maksimalnya level 30. Kalian bisa nge-enchant main officer dengan cara ngorbanin main officer kalian, ngorbanin main officer yang lain yang gak kepake. Gue saranin sih korbanin aja main officer yang rare, yang biru, yang dari kotak biru, ataupun yang elite, yang dari kotak ungu. Atau kalian bisa juga leveling main officer kalian dengan cara dimasukin ke sini. Ini fitur baru semacam dorm, tapi khusus buat main officer kalian. Atau kalian bisa buat atau kalian bisa bawa main officer kalian buat battle. Cuma nambah XP-nya itu ya dikit, nggak banyak-banyak banget. Nah, setiap kalian enchant sampai naik 5 level, setiap naik level 5 level itu kalian bakalan dapat talent point. Dan talent point ini bakalan bisa kalian gunakan buat apa namanya ya? Buat dapetin talent kayak gini, talent yang bisa nambah stat kapal di fleet kalian nantinya. Misalkan gue contohin, gue bakal enchant Oscar aja yang deket. Ini kan kalau level 10 dia bakalan dapat talent point lagi. Ya gue pakai main officer ungu aja, daripada nggak kepake soalnya. Nah untuk main officer dupenya itu buat nge-enchant skill main officer tersebut. Ya, jadi ini naik level 2 itu butuh 1 dupe main officer. Dan untuk naik skill ke level 3 itu butuh kalau nggak salah 3 dupe main officer. Nah, di sini gue dapat 1 talent point dan bisa gue gunakan buat dapetin talent. Ya, balik lagi ke pembahasan awal. Jadi gimana cara milih main officer yang bagus? Jadi yang pertama itu kalian lihat dulu skillnya. Ini misalkan gue contohin si Oscar. Jadi skillnya itu ningkatin firepower dan akurasi buat kapal BB, BC, ataupun BBV di fleet kita. Nah, terus milih talent yang bagus itu gimana? Itu kalian usahain buat yang apa, milih talent yang seirama, atau istilahnya apa ya, ya pokoknya yang kayak seirama gitu. Misalkan skillnya itu buat kapal battleship, berarti kalian pilih talent yang nambah stat kapal battleship yang dibutuhin oleh kapal battleship. Misalkan firepower, reload, atau akurasi gitu, atau HP juga bisa biar kapal battleship kalian lebih keras. Misalkan ini gue pilih reload aja. Ya, jadi kapal main officer yang bagus itu yang seirama skill sama talentnya. Jadi misalkan skillnya itu buat kapal battleship, itu talentnya usahain nambah stat kapal battleship. Begitu pula dengan yang lain, misalkan si Bisamaru. Jadi Bisamaru itu kan skill dia itu buat nambahin AV dan reload kapal CVL. Jadi usahain itu talentnya yang berhubungan sama kapal CV ataupun CVL. Bisa nambah AV, reload juga. Kalau misalkan campuran kayak gini, itu nggak terlalu bagus sih. Menurut gue kurang cocok aja kalau misalkan campuran. Nah, terus misalkan kalian dapat talent yang campuran kayak gitu, itu bisa kalian reset dengan menggunakan koin. Nah, ini contoh main officer yang menurut gue itu bagus. Si Antenna. Jadi skillnya itu kan ningkatin akurasi kapal battleship. Ya pokoknya itu
skillnya berhubungan dengan kapal battleship, dan talentnya itu berhubungan sama stat yang dibutuhin oleh kapal battleship juga. Nambahin HP, firepower. Firepower ini anti air sebenarnya kurang sih, kurang bagus. Itu bisa kalian reset. Resetnya itu perlu pakai koin, dan nanti kalau udah direset itu bakalan dapat yang namanya talent point lagi, jadi direset. Tapi untuk stat awal ketika kalian pertama kali dapetin main officer itu kan langsung dapat talent. Nah, talent awal itu nggak bisa kalian reset. Ya, misalkan ini gue bakalan ningkatin HP sama firepower, terus gue pakai lagi. Wah, apa nih? Oh, kurang bagus. Gue pakai aja buat ningkatin firepower lagi. Dan yang terakhir, ya, pakai yang ini aja. Ningkatin, lah, udah full dong. Ya, paling nggak yang ini aja deh. Anti air aja buat main fleet. Belum deh, udah bisa. Ya, contohnya gitu. Jadi intinya ya, main officer yang bagus yang skill sama talentnya itu berhubungan satu sama lain. Ya, udah cukup jelas kan? Kalau misalkan kurang jelas, kalian bisa tanyain lagi di komentar di bawah. Dan untuk yang tadi, cara buat milih main officer yang bagus atau enggak, itu ya pendapat gue pribadi ya. Jadi misalkan kalian punya pendapat yang lain, kalian bisa komen juga, bisa kalian kritik juga. Nanti bakalan gue ya terima kritik kalian atau saran kalian. Menurut kalian main officer yang bagus itu gimana sih? Kalian bisa ya komen lah di bawah. Oke, mungkin segini aja video gue kali ini. Terima kasih buat kalian para Sikipo yang sudah menonton video ini sampai akhir tanpa di skip. Salam Poi.